Lestan ini, Lestan, gaya luas ini 80% mungkin ya. 80% itu hutan lindung, taman nasional. Jadi setiap pembangunan di sini memang harus berdasarkan kaedah-kaedah yang ketat. Kaedah-kaedah yang ditentukan oleh, bukan hanya oleh pemerintah Indonesia, tapi oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, sehingga apapun gerak langkah pembangunan di sini harus hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun kita konektivitas menjadi prioritas. Konektivitas yang pertama itu adalah tersambungnya antara Babahret, Trangon, Blangkejeren, Pining, dan sampai ke Penarun dan Perlak Aceh Timur. Nah, yang kedua, Pak Bupati bersama Pak Bupati Tamiang bersepakat kita membuka yang ini karena secara jarak konektivitas dari Gaya Luas ke Tamiang dan Medan secara jarak garis lurus jarak tempuhnya harusnya kalau konektivitas bagusnya akan lebih singkat. Nah, lebih singkat, saya sebagai Kepala Pemerintah Aceh berharap komoditi dan perdagangan dari Gaya Luas itu bisa lancar ke Medan, bisa memotong rantai pasok yang lebih singkat, keuntungan rakyat akan lebih besar. Ini kan ada coklat, ada kopi, ada hasil-hasil hutan yang lain yang diizinkan, tapi yang diizinkan termasuk serai wangi. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini jembatan Beli sebagai penanda hubungan antara Lestan, Kecamatan Pining, Gaya Luas dengan 23 kan? 23 Kabupaten Aceh Tamiang, insya Allah bisa kita hubungkan, terkoneksi. Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi. Thank you.